Cuaca ekstrim tengah melanda kota Beijing, Tiongkok. Suhu di kota ini pun kembali memecahkan rekor di bawah 0 derajat Celcius. Warga yang ingin beraktivitas di luar ruangan harus mengenakan pakaian yang mampu menghangatkan mereka. Sebab hujan salju kerap turun dan menutup jalan yang ada di kota ini. Tugas yang bersiaga terus-menerus menyapu salju agar tak menutup jalan dan membahayakan warga. Cuaca ekstrim ini terjadi sejak pekan lalu. Warga pun harus bertahan dengan suhu terendah yang menyentuh angka minus 40 derajat Celcius. Suhu ini menjadi suhu terendah sejak Desember tahun 1951 lalu.